sekarang kita lihat yuk kolam ikan koi. Wih, mereka cantik-cantik ya Google Friends. Mereka asik berenang ke sana kemari. Aktif banget sih kalian. Tapi kok itu ada satu ikan koi yang dari tadi anteng aja ya? Wey, itu kan si Oki, sahabat kami. Lah, kenapa kok diam-diam saja ya? Apalagi tidur. Hei Oki, ayo bangun. Lihat, kami datang nih. Ayo main. Sepertinya Oki sakit deh Gogo Friends. Lihat deh, di tubuhnya ada bercak merah yang menonjol. Waduh, bahaya nih. Meski cepat-cepat panggil Om Dokter nih. Om Dokter, tolong. Itu si Oki sakit. Dia dari tadi gak banyak gerak. Dan kepalanya juga ada yang beda. Untuk ikan koi, tadi petugas perawatnya itu melaporkan bahwa ada ikan koi yang terlihat badannya seperti luka-luka. Nah, setelah mendapat laporan tersebut, kita coba angkat ikannya. Ternyata selain luka-luka, ada yang luka badannya. Kita juga menemukan beberapa jaringan abnormal yang tumbuh di beberapa titik di tubuh ikan. Nah, untuk memastikan apa sih jenis jaringan abnormal ini, itu harus melalui pemeriksaan laboratorium. Syukurlah Om Dokter langsung memeriksa si Oki di kolam. Menurut Om Dokter, Oki ini kena penyakit tumor. Aduh, kasihan banget kamu Oki. Pantas saja kamu gak ceria seperti biasanya. Untuk ikan yang sering kami tangani, itu rata-rata beberapa jenis ikan memang cenderung mengalami sakit tumor ya. Sakit tumor seperti ikan koi, ikan cupang, beberapa di ikan Oscar juga. Om Dokter pun harus segera mengambil tindakan dengan mengoperasi benjolan merah di kepala Oki. Ayo dokter, tolong selamatkan Oki. Syukurlah, operasi Oki berjalan dengan lancar. Dokter pun memberi obat biar bekas operasinya cepat menghilang. Dan Oki bisa sehat lagi. Cepat sembuh.